itu whiteboardnya belum datang, lagi ditulis sih sama teman saya. Baik, orang mana dia mas? Kamera. Oke, tunggu. Dan Mbak, kami mengucapkan turut berduka cita dulu. Handphone turunin dikit. Handphone bang. Iya iya, rapiin dulu. Handphone okay. Turunin dulu dikit handphone. Oke, okay, udah aman ya. Oke okay, ya, silakan Tri. Ya, rekan-rekan media semua, kami mengucapkan terima kasih buat kehadirannya, memberikan ucapan bela sungkawa kepada Maura anak kami tercinta. Kami jelas merasa betul-betul kehilangan. Kami punya anak dua, Maura dan Imel. Jadi sekarang anak kami tinggal satu. Namun demikian, saya yakin apa yang Maura hadapi sekarang adalah yang terbaik dari Tuhan. Mungkin hilang semua sakitnya. Kalau boleh tahu punya sakit apa, Mbak Nurul? Dia kalau sebab penyakitnya kan adalah henti jantung kan, terus tadi kami bawa ke rumah sakit jam 5 pagi dinyatakan meninggal 5.37, jadi sempat ada waktu 37 menit dan tidak tertolong, jadi sudah lemas dan sudah dingin waktu dari rumah sudah lemas karena memang nggak tahu mungkin karena kondisinya lagi drop, dia tidak tidur, dia lagi ngurusi wisudanya, bulan depan dia akan wisuda dari Sydney University, dia baru selesai S2. Wisudanya masih belum tahu boleh atau tidak pergi ke Australia karena masih terlockdown kan. Kemudian dia juga melamar kerja mungkin karena stres beberapa hari ya, tidak tidur dan ya begitulah. Ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa dideteksi oleh kita semua, Pak. Mungkin juga Maura sendiri juga tidak menduga bahwa akan secepat ini. Tapi sebelumnya ada penyakit lainnya, Pak? Relatif tidak. Ya, cuman ya memang Maura kan memang biasalah remaja kan antidepresan, agak depresi, stres, gitu-gitu kan. Jadi ya konsultasi ke psikolog, ke psikiater gitu juga anak muda. Apalagi, dilakukan. Ya. Untuk kronologinya mungkin? Karena kalau saya melihat pandemi ini juga membawa satu akibat ya, banyak orang frustrasi karena nggak bisa bergaul bebas, mau berinteraksi sulit gitu. Jadi hubungannya hanya per Zoom, kan mungkin lama-lama bete juga ya. Jadi banyak, ya mungkin anak saya salah satu korban dari ini semua ya. Jadi rasa frustrasi kemudian menjadi asosial, yang biasanya berkumpul dengan teman-temannya jadi sulit. Karena dikit-dikit, saya juga kalau ada teman-teman dia kesini selalu minta antigen dulu gitu. Jadi mungkin hal-hal ini membebani dia gitu. Dan ya nggak semua orang bisa kuat ya, bisa kuat. Nah, semua orang menemukan kelemahannya itu di sini. Tapi sebelumnya ada firasat-firasat atau apa gitu tante? Sebelumnya ada firasat-firasat tertentu atau gimana tante? Firasatnya sih, saya ya dalam beberapa hari ada ya, ada ketakutan-ketakutan nih gitu. Gimana Maura gitu ya, karena harus didampingi terus gitu dalam masa rentan seperti itu labil. Saya merasa harus mendampingi terus padahal kerjaan juga jalan terus ya. Namun apa yang tadi malam terjadi, rasa-rasanya sekarang ini sudah yang terbaik mungkin yang Maura dapatkan. Mungkin yang menjadi tujuannya juga gitu. Jadi tidak ingin membebani semua orang ya. Ya, saya berharap dia sudah menemukan surga ya. Om Tante tentang mata Mbak Nurul sosok almarhumah seperti apa? Seperti anaknya. Kalian pasti tahu semua Maura pertama anak yang sangat cantik ya. Sangat pintar. Maura itu orang yang sangat cerdas. Mungkin karena cerdasnya menjadi apa? Eksentrik. Nah itu. Tatonya ada di seluruh badannya. Jadi tidak mau dibatasi begitu. Dan ada piercing juga. Ketika saya melarang, jangan melarang saya, itu bagian dari kepuasan saya gitu. Karena menjadi anak seorang politisi itu nggak gampang gitu kan. Jadi dia harus banyak membatasi, berpikir dan sebagainya. Akhirnya dia larinya ke tubuhnya sendiri. Tadi malam jam 1 itu masih ngobrol sama Mas Mayong.
Terus dia masih chatting-chattingan sama teman-temannya. Terus udah gitu, setengah lima bantu kami bangun, dia udah ngeblaprok di meja makan. Jadi itu sih yang terjadi. Pokoknya tertidur di ada obrolan apa? Iya, diangkat udah dingin. Ya urusan dia lagi melamar kerja, dia diterima kerja di Bali, tapi terus dia lagi mikir aku ke Bali apa enggak ya, nanti dulu deh coba. Nah, dia lagi mau gitu, jadi masih dia ada di masa-masa agak sulit ya menurut kami. Sekolah sudah selesai tapi belum wisuda. Di sisi lain dia harus mencari kerja. Dari beberapa lamaran itu ternyata kemarin dia cerita ada satu yang minta aku datang akan follow up tapi di Bali gitu. Baru sampai itu, mungkin kalau misalnya tidak ada apa-apa hari ini kita akan ngobrol lagi soalnya, sudah silahkan di follow up dan lain sebagainya. Kalau concern kami lebih ke nanti Maret itu bisa nggak dia pergi ke Australia untuk wisuda, mereka kan masih lockdown di sana. Nah, untuk S2 nya? Iya, dia pengen jadi dosen. Dia pengen jadi dosen. Kan dia selama, sebelum pandemi ya, kan dia ngajar ekskul di Nati Scientist tentang science gitu. Nah, dia tuh menemukan passionnya di situ. Ngajar. Jadi ngajar, kayak bapaknya lah, dia temennya ngajar, dia cita-citanya mau jadi dosen kan gitu. Jadi apa yang saya lihat sekarang, memang ini bentuk frustrasi ya. Mungkin salah satunya ada unsur akibat dari apa ya pandemi kan, banyak larangan itu ini membuat dia tidak bisa bebas berekspresi, berteman, pergi kemana mesti ini dan sebagainya gitu. Jadi kelihatannya frustrasinya agak dalam gitu aja. Mbak Nurul, tentang frustrasinya sendiri, seberapa sering sih Kak Maura cerita ke orang tua dan seperti apa yang diceritakan gitu? Merasa berat di mana gitu ketika ya, menjalani kan. Anak juga mengerti bedanya ya, berkomunikasi dengan ibunya dalam hal apa, dengan ayahnya dalam hal apa. Ke saya dia dekat sekali, kemudian cerita banyak hal tentang kekhawatiran-kekhawatiran dia. Kemudian, tapi juga tidak terlalu mendalam. Dengan adiknya sangat dekat, karena emang mereka hanya berdua kan, jadi mungkin adiknya yang dianggap yang lebih memahami kakaknya. Kalau kakaknya melakukan sesuatu kesalahan, yang paling bisa mengingatkan itu hanya adiknya, orang tuanya tidak. Rencana itu under pressure lah, ya itu under pressure. Namanya mana tahu kalau orang sudah bikin sebuah buku belum terbit juga, ya? Dia tapi nggak tahu. Ya. Oh, dia tahu, dia selalu ngomong. Iya. Dia selalu bicara. Kami selalu apa update yang dikerjakan gitu. Tahu, emang tahu bukunya? Ya katanya enggak, tadi sahabat cuma bicara ya. Kalau dia lagi mencetak sebuah buku belum dapat penerbit aja, belum dapat penerbit karena bukunya kontroversial lah ya. Memang dia kan anaknya nyentrik, anti mainstream gitu. Dengerin lagunya aja semalam, lagu-lagu metal gitu, yang dia bilang lagu apa sih ibu nggak pernah denger, ini soal tentang sosial demokrat katanya gitu. Jadi itu lebih pada penggambaran dirinya. Penggambaran dirinya buat saya dia adalah seorang pemberontak. Dia anti mainstream. Dia belajarnya, dia di belajar S2 di Sydney University apa social culture, kebudayaan kebudayaan masa kini itu yang nerobos segala macam ukuran dan tatanan itu, post-truth dan lain sebagainya. Dia berminat sekali dengan hal yang kayak gitu ya, itulah dunia. Iya. Kabarnya tuh rencananya besok mau dimakamkan di Santiago, mungkin bisa di. Besok dimakamkannya jam 10, berangkat dari rumah ini ke Santiago Hills. Kalau ada yang mau ikutan silakan. Besok kami menyediakan bis juga. Misalnya nanti jam 9 besok malam. Terima kasih. Ya. Mungkin terima kasih. Ada ucapan terakhir buat pemirsa di rumah, mendoakan almarhumah. Buat para pemirsa di rumah, saya berpesan supaya lebih dekat dengan anak-anak. Kemudian jangan emosional kalau menghadapi anak-anak ya, apalagi di masa-masa belajarnya hanya lewat laptop, handphone dan sebagainya. Di meja makan lagi. Karena saya merasakan kalau terlalu keras dengan anak, hasilnya adalah anak-anak pemberontak. Jadi kalau bisa berikan cinta sebanyak-banyaknya. Ya. Terima kasih. Terima kasih.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.